the best of ini talk show. Yeay. Wah, Sule mana ya? Wah, saya mestinya ada dia nih bareng nih. Sule mana ya? Wah, kaget ya? Lu gak tau ya? Iya. Oh, gua disono. Iya, lagi lihat orang. Tidak kelihatan. Wah. Udah dibuka? Udah. Waduh, ya udah kita ketemu lagi ya. Iya. Di the best of ini talk show. Kali ini semakin banyak setiap satu minggu yang nanyain tips-tips ke kita. Iya. Kita ini sebenarnya siapa sih ini? Gak tau. Semua orang pada nanya kita gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung loh. Bukan salah kita sebetulnya. Mungkin karena orang itu ada rasa... Enggak, emang kita yang nyuruh, ayo tanya gitu. Tanya lain orang lain loh. Tips kali ini adalah ya, yang masuk ke kita minta bertanya kenapa, ya gimana caranya supaya nonton bioskop itu biar seru. Biar seru, ceria. Itu nanti kita akan kupas tipsnya. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Dadang Satpam ya. Yang ke-45. Siapa? Satpam gua. Oh iya. Iya, nanti November. Selamat dong. Satpam gua. Gua enggak ngomong lagi ntar. Oke, ya. Selamat buat Dadang. Ya. Pokoknya nanti kita akan kasih tipsnya setelah yang satu ini. Di sini aja. Enak banget tuh ya. Makan apa tuh? Telan dulu, nggak boleh itu kalau ngobrol. Ini makanan western. Apa westernnya kan? Gimana? Western. Barat. Barat. Nggak tahu ini baratnya barat daya nggak tuh barat laut. Burger itu apa? Roti. Ya, burger yang ada selipannya itulah. Jangan, jangan ini mang terlalu menghamur-hamurkan uang itu mang. Mama bekerja juga enggak. Saya kan ini habis ada kecengan saya, Le. Jadi ya, harus kecengan terakhir. Urusan mamang, tapi modal sendiri atau kerja sendiri memang. Ya kan saya dulu kan waktu SMA pernah ikut geng, Le. Namanya Stuf. Geng motor itu. Stuf bukan, Stuf itu siap tampil untuk foya-foya. Siap tampil. Jadi harus Stuf harus gaya terus. Jadi gaya terus tapi pekerjaan enggak punya. Apa yang mau dilihatkan? Ya itu makan hobi, Le. Saya enggak ada kerjaan. Ya, hobi itu harus ditinggalkan kayak begitu. Poya-poya kalau duit sendiri mah enggak masalah. Duit orang dipakai poya-poya. Enggak jelas kayak begitu. Mamang tuh harus berpikir mulai dari sekarang. Ya, ya. Untuk kedepannya mau seperti apa? Mamang nanti akan punya istri, akan punya anak. Betul. Apa yang disiapkan oleh Mamang? Ya, ya. Siapkan itu, Mang. Ya. Mikir. Bukan iya-iya udah menumpang di sini, ngabis-ngabisin uang di sini. Ya. Mamang itu mau memuatu kamu apa? Dengerin Mang, apa yang dikatakan Sule? Hampir ya. Salam Mang. Hampir ya. Mang, keponakan Mamang ini benar memberikan masukan sama Mamang seperti supaya terbuka pikiran Mamang. Betul, betul. Mamang itu tertutup, Mang. Iya. Apanya, Rek? Pikiran Mamang itu udah tertutup, katanya. Yes. Kayaknya Mamang ini. Oleh coba nafsu. Berpikir ke depan. Punya simpenan, apa kek, supaya tidak merepotkan orang nanti di hari tua. Betul. Itu. Itu. Setuju. Sedikit-sedikit pinjam. Sedikit-sedikit pinjam. Kok pinjam sedikit sih? Gimana sih Mamang ini? Lihat, Mamang makan begitu sendirian, kan enak-enakan, petantang-petantang, tapi duitnya Sule. Hmm. Di situ kadang saya merasa sedih. Kenapa enggak? Kenapa enggak?